Kekalahan Tommy Sugiarto membuat Indonesia tanpa wakil di tunggal putra. Tommy mengaku melakukan kesalahan strategi dan akan sulit melupakan kekalahan ini. Ya mungkin kalau strategi ya sangat kecil sekali karena satu sama lain saya sama dia juga sudah saling mengenal permainan. Jadi ya mungkin pas terakhir-terakhir memang faktor keberuntungan aja. Harusnya juga saya pas terakhir juga saya udah leading, saya tidak bisa memanfaatkan peluang itu. Ya saya rasa ya memang sangat berat lah saya juga untuk ngelupain ini.